Halo everybody, Nelly, semua lagi dengan saya, Mancing Patria. Kembali jadi pagi kali ini, saya kembali mancing lagi. Dan lebih tepatnya, saya kembali mancing dengan target ikan DP alias kuliah rupiah tris. Dan spot saya kali ini masih seperti biasanya, yaitu salah satu aliran sungai kecil yang berada di daerah Blitar Selatan. Beberapa waktu yang lalu, saya juga sempat mancing di spot ini. Waktu itu saya bersama dengan Mang Agung. Saya dapat satu ekor, hanya satu ekor ikan DP. Dan semoga saja kali ini saya lebih beruntung. Sampai di spot pertama, seperti biasanya, saya gunakan umpan top water dan silu WTD. Ada sambaran lumayan besar. Sayang miss. Thank you.
apa nih? Oke itu. Hampir lepas dia. Telah mocel monster tuh. Mantap jiwa. Gokil. Gak sia-sia saya kesini lagi. Tuh, lihat size-nya. Mantap. Ini dia, akhirnya saya berhasil dapat monster jungle pot, atau masyarakat lokal sini menyebutnya dengan sebutan ikan ringkes. Tuh, besar banget nih bos. Kalau 1 kilo pasti lebih ini. Cantik kan? Tuh, tangan saya pun enggak. Rekor nih GP terbesar. Gokil. Dan seperti biasanya, untuk menjaga kelestarian serta populasi ikan GP ini, saya rilis kembali agar dia bisa berkembang biak banyak, agar kelak semua bisa merasakan tarikan, nikmatnya tarikan ikan ini bos. Mantap. Ini ikan tergolong ikan langka, hanya hidup di perairan tawar Indo-Pasifik, Indonesia, Australia, Jepang, dan sebagian negara kecil lainnya. Gokil. Rekor terakhir tawar yang sangat eksotis. Masih sehat. Lanjut kita cari lagi. Saya coba lagi, siapa tahu masih ada sambaran. Trek. Bener apa kata saya? Ada 3 ekor yang ngikutin. Lumayan nih. Ya, lebih kecil dari yang pertama tadi. Tapi size lumayan segini. Ada 3 ekor yang ngikutin sampai ke tepi sini tadi. Besar-besar. Sayang sekali yang nyamber kecil. Mantap. Oke, rilis lagi. Mantap, 2 ekor di satu spot. Kali ini saya sangat beruntung. Ikan GP sedang galak. Kita coba lagi. Semoga saja masih ada sambaran lagi.
sudah nggak ada respon. Nampaknya mereka sudah tahu keberadaan saya. Tapi nggak apa-apalah, saya sudah dapat dua ekor rekan CP lumayan besar. Dan yang satu ekor pertama tadi, mungkin rekor terbesar yang pernah saya dapatkan. Mantap. Ternyata anakan tuh nakal, masih kecil. Anakan monster nih, 5 tahun lagi monster. Mantap lah. Oh ya nih bos, sekarang saya sudah sampai di parkiran sepeda motor karena hari sudah semakin siang dan sangat panas, serta sudah tidak ada lagi sambaran yang terjadi. Trip kali ini saya dapat 3 ekor ikan CP, dan yang satu ekor tadi lumayan cukup besar, termasuk CP terbesar yang pernah saya dapatkan selama ini. Trip kali ini cukup memuaskan. Mungkin sampai di sini dulu vlog saya kali ini. Ketemu lagi dalam vlog mancing saya selanjutnya. Ciao.